بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang bahagia Tuan Menderita, yang dihormati rekan-rekan panelis, yang bahagia pengurusi MAIS Dato' Azib, yang bahagia Tan Sri Mahmud, Wang Besar Daerah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya dalam hal isu penggunaan kalimah Allah ni telah pun terlibat sejak hampir 5 tahun yang lalu, dan di forum-forum yang berbagai-bagai. Saya terlibat di Mahkamah Tinggi di hadapan seorang hakim yang bernama Lau Bilan. Hakim Lau Bilan ini adalah merupakan bekas, salah seorang bekas daripada senior saya di Jabatan Peguam Negara dulu. Dalam kes di hadapan Lau Bilan ini, tuntutan oleh Murphy Pakyam, Tan Sri Murphy Pakyam, titular Roman Catholic Archbishop Kuala Lumpur, dia nak menggunakan, dia rujuk sebagai perkataan, word. Dia tak guna kalimah, dia kata word, perkataan, istilah. Masa tu pun ramai orang pun menggunakan istilah, bukan kalimah, istilah Allah. Mungkin Ustaz boleh huraikan nantilah antara beza antara istilah kalimah dengan nama ni. Tapi sebenarnya mereka, niat mereka daripada permohonan mereka itu pun, mereka menganggap Allah ini adalah hanya satu perkataan. It's a mere word. Satu istilah sahaja. Dan istilah itu mereka nak gunakan di dalam majalah mereka, Herald, the Catholic Weekly. Dan Herald ini nak diterbitkan dalam bahasa Melayu. Sejak berpuluh-puluh tahun diterbitkan dalam bahasa Inggeris, mereka nak terbitkan dalam bahasa Melayu. Dan dalam bahasa Melayu ini, perkataan God yang biasa mereka gunakan dalam bahasa Inggeris itu, mereka nak gunakan dalam bahasa Melayu, mereka nak gunakan istilah Allah. Apa tujuan mereka? So sekarang ni kalau kita cakap tentang tujuan ni, banyak pihak termasuk orang Islam ni, dia kata tak payah tengoklah tentang tujuan ataupun matlamat mereka. Sekarang ni mereka nak tengok hak mereka. Tuan Menderita tanya saya tadi berkenaan dengan hak mereka di dalam perlembagaan. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu di hadapan Hakim Lau Bilan itu, dalam proses nak menentukan sama ada Murphy Pakyam dan penganut Kristian Katolik ini berhak untuk menggunakan apa yang mereka katakan istilah Allah itu, pertimbangan yang digunakan oleh hakim tersebut adalah purely berdasarkan kepada human right, hak kebebasan beragama. Dia langsung tidak melihat dari segi aspek-aspek berkaitan dengan kedudukan Islam, dari segi perasaan orang Islam, sensitiviti orang Islam, langsung dia tak tengok. Sehingga apa yang kita hujahkan pun berdasarkan kepada perlembagaan, berdasarkan kepada Islam dalam perlembagaan, langsung tak dijawab oleh peguam dan langsung tak disentuh oleh hakim berkenaan. Sombongnya hakim tersebut, dia tak menganggap bahawa Islam dan juga prinsip-prinsip Islam, apabila dia menimbangkan isu perlembagaan, dia kena tengok dari segi aspek itu.
Dan ini saya tak, bukanlah kita kata kita tak menyalahkan dia, memang pada saya memang dia silap. Sebab tu Jabatan Peguam Negara, Kementerian Dalam Negeri mengambil pendekatan kita nak, kita rayu ke mahkamah rayuan lebih tinggi, kerana dia ada melakukan kesilapan-kesilapan dia. Dan saya tak boleh nak ketengahkan sepenuhnya kesilapan tersebut. Apa yang saya boleh sebutkan di sini ialah sebahagiannya adalah sikap kita, sikap cendekiawan dan sikap para ahli ulama kita, termasuk ahli politik kita, yang menganggap bahawa perlembagaan kita adalah perlembagaan sekular, perlembagaan penjajah. Apabila ini perlembagaan penjajah, tidak ada langsung hal-hal berkaitan dengan Islam ataupun hal berkaitan dengan kedudukan prinsip Islam ini boleh dibincangkan di dalam perlembagaan kita. This is the wrong perception yang dah dilakarkan dalam pemikiran kita umat Islam, termasuklah peguam-peguam Islam sendiri pun. Tuan-tuan ingat kan, salah satu amanat itu kenapa dikatakan bahawa UMNO itu ditentang dan UMNO itu boleh dilawan dan sebagainya, ialah kerana UMNO itu mengekalkan perlembagaan penjajah. The perlembagaan penjajah itu yang kita nak bincangkan hari ini, sama ada perlembagaan itu mempertahankan ataupun memelihara kesucian nama Allah itu ataupun tidak. Bagi orang yang kalau dia pakai apa kan, ambil satu pendekatan yang simplistik, dia kata kalau dah perlembagaan penjajah, mana ada hal agama. Nah, ini the wrong perception yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Sedangkan saya nak sebut, dalam perlembagaan itu istilah ataupun ungkapan human right itu tidak ada. Ungkapan human right itu tak ada. Sebaliknya yang ada adalah ungkapan Islam. Islam sebagai agama negara, agama persekutuan, ada. Nama Allah pun ada di dalam perlembagaan. Nama Allah mesti dilafazkan oleh Yang di-Pertuan Agong apabila Yang di-Pertuan Agong nak menjawat jawatan sebagai, bila seorang sultan nak menjawat jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong, dia mesti bersumpah. Sumpahnya mesti dilafazkan wallahi wa billahi wa tallahi. Adakah boleh kita nak menganggap bahawa wallahi wa billahi wa tallahi itu dari persegi apa? Ini syarak punya ke, Kristian punya ke, India punya ke, Sikh punya? Wallahi wa billahi wa tallahi. Tentunya ungkapan sumpah ini adalah sumpah syar'i yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Maksudnya dari segi perlembagaan pun menganggap dan mengiktiraf bahawa Allah ini adalah milik Islam. Mesti dilafazkan menurut prinsip Islam. Tidak ada dalam apa nama perlembagaan ini yang mewajibkan dia bersumpah in the name of God apa semua ni, tak ada dalam bahasa Inggeris itu, tak ada. Lafaz itu sengaja diwujudkan di dalam jadual keempat dalam bahasa Melayu. Wallahi wa billahi wa tallahi. Itu yang utama. Teks sahih perlembagaan ini yang sebenarnya dalam bahasa Inggeris. Tetapi when come to the context bersumpah atas nama Allah ini dalam bahasa Melayu. Pada semua masa mesti memelihara agama Islam. Ini komitmen yang di-Pertuan Agong, Ketua Utama Negara. Kenapa? Selaras dengan prinsip agama negara, agama Islam. Tuan-tuan dan puan, prinsip Islam sebagai agama negara ini sepatutnya menjadi penentu boleh atau tidak nama Allah ini digunakan menurut agama-agama lain. Hakim itu sepatutnya berasaskan kepada agama negara, ideologi negara, akidah negara. Ini yang patut dipertimbangkan. Tapi dia langsung tak tengok. Kenapa? Dia pakai prinsip hak kebebasan beragama. Kalau orang Kristian nak mengamalkan agama dia, dia kata kononnya mereka tak boleh mengamalkan agama mereka dengan sempurna tanpa menggunakan nama Allah. Itu allegation ataupun claim dia orang, hujah mereka. Tapi bukti tak ada. Bukti yang mereka gunakan nak support tuntutan mereka, yang pertama very vague. Dia kata orang Kristian di Sabah dan Sarawak telah lama menggunakan istilah Allah ni. Itu yang dia orang claim. Bukti tak ada.
Mereka hanya mengemukakan satu terjemahan yang dibuat oleh Munshi Abdullah terhadap apa nama ni, kitab Bible ni. Munshi Abdullah seorang sahaja yang menggantikan perkataan God itu kepada perkataan Allah. Itu dah berapa ratus tahun yang lalu yang dibuat oleh Munshi Abdullah. Mereka gagal menunjukkan bahawa memang mereka selepas daripada Munshi Abdullah terjemah tu, mereka gunakan istilah Allah, tak ada. Malah kalau tuan-tuan ingat dulu tahun 70-an, 80-an, kalaulah ungkapan Allah ini, ungkapan yang berunsurkan Islam, digunakan ataupun diimpos supaya mereka guna, mereka akan bangkit dan mereka akan menentang. Mereka akan kutuk kita kerana tidak memberikan hak kebebasan beragama. Itu dulu. Tapi apabila sekarang ini mereka melihat cara ataupun strategi mengkonfuskan umat Islam ini berjaya di Indonesia, now they want dah start nak guna. Sebab di Indonesia telah berjaya. Dan saya percaya yang di Sarawak itu pun sebenarnya adalah berasaskan kepada apa yang telah dibuat oleh rakan-rakan mereka, di Kristian mereka di Indonesia. Buku-buku itu dibawa masuk. SIB, Sidang Injil Borneo, bawa masuk buku-buku daripada Indonesia. Itu sahaja hujah mereka. Kalaulah betul mereka tak boleh mengamalkan ajaran agama mereka hanya disebabkan oleh tak guna kalimah Allah ini, tentunya mereka boleh menggunakan istilah ini dengan betul. Kenapa? Saya kata istilah yang mereka nak guna pun tak betul. Tuntutan mereka di mahkamah itu pun, mereka menggunakan asas mereka, dia berkata dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa apa nama ni, Kristian ke ajaran Kristian, dalam bahasa Melayu, terjemahan kepada perkataan God adalah Allah. Ini pun tak betul. Cari dalam kamus mana pun, perkataan God terjemahan dia adalah Tuhan, bukannya Allah. Allah ini bukannya terjemahan kepada daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, bukan juga terjemahan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Jadi sekarang tuan-tuan, saya nak beritahu, sesiapa yang bersetuju orang Kristian di Malaysia menggunakan kalimah Allah ini, sebenarnya kita bersetuju, seolah-olah kita bersetuju dan kita reda kepada pandangannya bahawa perkataan Allah ini adalah sekadar terjemahan. Tuan-tuan beriman dengan terjemahan? Siapa yang beriman dengan terjemahan? That's why saya rasa inilah asas kenapa salah satu Dr. Harundin kata got to be careful, dia boleh membawa kepada syirik. Kita bukan beriman dengan terjemahan, kita beriman dengan Allah kerana Allah adalah nama khas Allah. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, isim. Bismillah dengan nama Allah. Allah bukannya, actually kalimah dia pun tak berapa tempat juga. Allah adalah nama khas bagi Allah, bagi Tuhan. Dia bukan generic term yang bermaksud sama arti dengan Tuhan. Mereka nak gunakan dalam apa nama Herald itu adalah sebagai terjemahan. Jadi maknanya satu hari nanti, bukan satu hari nanti, sekarang pun mereka kata orang Islam ni hanya beriman dengan konsep terjemahan, bukannya satu nama zat Allah itu sendiri. Kalau begini kedudukan dan tuan-tuan dan puan-puan, kataan terjemahan, Profesor Syed Naqib pernah berdebat dengan mereka ini ketika beliau di ISTEC, dan dia telah menjelaskan bahawa kalimah Allah tidak dapat digunakan oleh umat Kristian kerana mereka tidak menyifatinya sebagai semestinya. Mereka nak gunakan itu sebagai istilah, sebagai istilah terjemahan. Syed Naqib kata itu pun tak boleh. Kenapa? Kerana mereka tidak menyifati, mereka tidak mengiktiraf sifat-sifat Allah ini dengan sebenarnya. Saya melihat dari segi implikasi dia, implikasi kepada salah penggunaan ini adalah mereka akan menganggapkan bahawa apa saja yang mereka sembah itu adalah Allah. This is the implikasi. Ada sekarang tak nampak, kita punya begitu apa nama, seronok sangat, enthusiastic. Kita kata kita nak berdakwah kepada mereka, mereka nak gunakan nama Allah, baguslah. Mereka nak anggap Allah itu sebagai Tuhan. That is not the situation. Silap pun kita ni. Kita gairah nak berdakwah kepada mereka, mereka bukan nak menganggap Allah itu Tuhan. Mereka nak menganggap bahawa Tuhan-Tuhan mereka itu adalah Allah.
Itu keadaannya. Jadilah keadaan di mana yang tuan-tuan tengok, hak yang duduk tergantung di salib tu, yang berjanggut rambut panjang tergantung di salib tu, itu pun Allah. Tuan-tuan bersedia kan nak tengok keadaan begitu? Dia bermengaku itu sebagai Allah. Hak yang perempuan dengan kain apa nama nak telondeh tu, dengan terbuka sana terbuka sini duduk dukung bayi, itu Allah. Allah Mary. Itu di kalangan Kristian. Kalau di kalangan Hindu, kalaulah kes mahkamah ini dibenarkan, implikasi dia bebas. Kalau mereka klaim itu hak mereka nak gunakan, yang depan batu kef itu pun mereka boleh letakkan juga dengan nama Allah. Allah apa ikut suka mereka lah. Hak tepi jalan yang pokok-pokok mereka ikat dengan tali kuning itu, itu pun mereka boleh letakkan sebagai Allah. That is the implikasi. Kerana Allah ini hanyalah just mere terjemahan kepada perkataan God, ataupun sama erti dengan perkataan Tuhan. This is the dangerous. Dan tuan-tuan bayangkan, kalau begitu keadaannya, mereka menganggap Tuhan kita, nama Tuhan kita begitu hina digunakan begitu, apa akan jadi kepada orang Islam? Kita akan rasa apa? Dia menghina kita, dia menghina agama negara kita, dia insult kita. Dan insult perasaan ataupun the sensitivity beragama ini is an offense under 298A Penal Code. Kita belum cakap tentang enactment apa nama enactment kawalan ni, kita cakap tentang penal code, is already an offense. Sight kemarahan, rasa sensitivity beragama, nama Tuhan kita disalahguna. Saya sekarang ni saya tak guna lagi dah. Saya tidak menggunakan orang kata apa nama nak menggunakan nama Allah. Mereka bukan nak mengguna. Kalau kita bagi kepada mereka, sebenarnya mereka ini dah salah guna. Sebenarnya adalah penyalahgunaan nama suci Allah, bukan menggunakan kalimah Allah sahaja. Mereka sekarang ini, apa yang mereka buat ialah satu proses penyalahgunaan nama suci Allah. Masa dekat court tu, law bilang tanya, why you use kalimah Allah? Saya beritahu, Allah is a special word. Perkataan yang sangat special seperti yang Dr. Harun dia sebutkan. Special word. Ia adalah paksi utama akidah kita. This is the special name of Allah. Nama khas Allah. Bukannya generic term God seperti yang mereka nak gunakan. Mereka tak jawab isu ni. Mereka tak boleh jawab. Dia hanya berkata, oh, kebebasan beragama dia. Very general. Hak kebebasan beragama. Itu saja yang menjadi asas kepada apa yang mereka nak katakan. Itu dari segi penal code. Saya nak beritahu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kepada alim ulama serta pakar-pakar lain. Sebenarnya isu penyalahgunaan nama Allah ini sebenarnya sudah pun termaktub di dalam undang-undang. Tak boleh. Dah selesai dah. Settle law. Bukan polemik nak bincang-bincang lagi, bukan. Semua dah settle dah dalam undang-undang. Tak boleh. Dalam enactment di Selangor, enactment kawalan pengembangan agama bukan Islam yang nombor 1 tahun 1988 tu sudah pun disenaraikan berpuluh-puluh perkataan, termasuklah nama Allah ini tak boleh digunakan. Di negeri 10 negeri lain juga sama. Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Negeri Sembilan, Melaka dah ada. Yang tak ada 4 negeri je. Wilayah Persekutuan, Penang, Sabah, Sarawak. Ini undang-undang enactment ini tidak ada, masih belum digubal. Penggubalan undang-undang ini dibuat berdasarkan kepada 11.4, perkara 11.4 Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya apa yang ditanya oleh saudara moderator tadi, perlembagaan sememangnya membolehkan halangan, dipanggil restrict and control. Perkara 11.4 itu membolehkan restrict dan control dalam penyebaran agama-agama lain. Kita restrict apa? Penggunaan Bible dalam bahasa Melayu, because bahasa Melayu ini digunakan oleh orang Melayu. Kita restrict, kita sekat supaya ajaran Kristian itu, salah pahaman Kristian itu tak melebar kepada orang Islam. Undang-undang ini diluluskan untuk tujuan itu. Dan undang-undang ini very strict. Salah satu daripada peruntukan dia, section 4 dia kata apa? Kalau seseorang, tak kiralah seseorang tu dia cuba mempengaruhi orang Islam, cuba mempengaruhi orang Islam supaya orang Islam ni rasa benci kepada orang Islam, kepada agama Islam ni. Dia preach, dia campaign supaya orang Islam rasa benci kepada agama Islam. It's already an offense.
sudah menjadi satu kesalahan di bawah enactment ini. Dia rasa benci kepada agama Islam ataupun dia rasa tertarik untuk meninggalkan Islam pun satu kesalahan. Dan lebih ini lagi, dia kata tak kira sama ada orang yang dia sampaikan itu orang itu terpengaruh ataupun tidak. Kalau orang itu tak terpengaruh, orang itu dengar saja, is already on offense. Contohnya kita bagi apa? Dia bagi dulu dekat Tanah Indah tu Falun Gong adalah satu ajaran yang baik. Kempen besar letak, dilihat oleh semua orang. Dan saya, kalau tafsiran saya lebih daripada itu, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Bubur dekat kereta belakang. Kita bawa kereta di belakang, kita dah baca Jesus is Lord, kita dah baca. Apa lagi? Macam-macam Namo Amitabha lah, apa macam-macam dia pamerkan kepada kita. All those are campaign-campaign kepada kita untuk meyakini so, ataupun untuk terpengaruh dengan ajaran-ajaran agama mereka. According kalau kita baca betul-betul enactment ini, itu pun satu kesalahan. Undang-undang memelihara agama Islam dan umat Islam sangat sangat ketat. Kenapa? Karena that is the social contract antara mereka dengan kita. Social contract yang diimpos oleh Raja-Raja Melayu semasa kita nak membentuk negara kita. Okay, you can come here, you bebas menjalankan agama kamu, you bebas menjalankan apa ajaran-ajaran dan kepercayaan kamu, tetapi jangan ganggu agama Islam, jangan ganggu umat Islam. Dan perkara ini dimaktubkan dalam 11.4 perlembagaan dan juga dalam undang-undang enactment negeri ini. Jadi saya nak bagi nasihat kepada tak kira lah bekas mufti ke, profesor madya ke, apa ke, tak payah nak tunjuk kata seolah-olah you are better ataupun pemikiran you lebih cekap, kerana undang-undang dah ada. Hanya you yang tak tahu. Kalau you tak tahu, you cuba belajar. Walaupun you profesor, walaupun you bekas mufti, di Malih pun sudah ada undang-undang tu. You cannot at one time masa you bekerja sebagai mufti, you claim that oh undang-undang tu tak, undang-undang dah berkuasa, tak boleh guna. Bila you dah menjadi bekas atau mantan mufti, you claim kata oh mereka pun ada kekuasaan, mereka boleh guna nama Allah ketika menyanyi lagu negeri-negeri. That is not the issue. Jangan cuba confuse orang Islam. Dia boleh sebut nama Allah ketika menyanyikan lagu negeri-negeri. Sebut itu in the context of agama Islam. Yang tak boleh ni disebut dalam konteks agama mereka. Dia tak boleh sebut nama Allah tu in the context agama mereka. Contohnya dia kata, saya kata tadi lah, Allah Mary, Allah Jesus, Allah itu, Allah ini, diletakkan kepada konsep agama apa Tuhan-Tuhan mereka. Itu yang tak boleh. Yang nama Allah ni, lagu yang disebutkan ni Kedah ni, Allah Selamat Sultan Mahkota, that's okay. Because Allah itu in the context of agama sultan itu. Jadi adalah juga kawan-kawan ni kita yang cuba jadi lawyer. Lawyer ni kita istilah sebagai lawyer buruk lah. Lawyer buruk dia nak mengconfusekan sebenarnya. Jadi hakikatnya sebenarnya benda ni dah settle. Saya nak beritahu, benda ni dah settle. Isu ni dah tak boleh pakai, cuma penguatkuasaan dia sahaja. Ha, mungkin Dato' Aziz kena bekerja lebih kuat sikit lagi lah. Dato' Aziz nak lepak kan? Dato' Aziz mungkin kerja lebih kuat sikit, kena minta juga polis di Raja Malaysia yang duduk, yang ketua dia adalah merupakan apa nama ni, ahli kepada Majlis Agama Islam Sangau tu, supaya menguatkuasakan undang-undang ni. Ha, jadi istilah apa nama ni, komen yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin parti politik tu yang meminta supaya dibenarkan juga, sebenarnya statement-statement itu sebenarnya telah menyanggahi undang-undang yang berkuat kuasa. So what is our action daripada pihak-pihak yang mempunyai authority ini? Dia yang menguasakan undang-undang ini, Jabatan Agama dan juga Polis di Raja Malaysia. Jadi kalau Polis di Raja Malaysia pun duduk tepi, dia kata ini isu agama, bukan saya punya jabatan. Ini masalah. Ini dia orang perlu dipahamkan. Dia orang kena kuat kuasa undang-undang ni. Masalah berkenaan dengan peguam tadi yang dia katakan bahawa MAIS telah melakukan apa nama ni, pelanggaran contempt of court punya decision. Saya nak beritahu tuan-tuan, huang aja dan biadabnya peguam ini
sampai ke tahap apabila Mais memberitahu bahawa Sultan nak buat statement ini, dia boleh bagi satu perintah yang sebenarnya bukan palsu, tapi perintah itu untuk perintah lain. Perintah itu hanya membenarkan dia, membenarkan dia memfailkan satu permohonan di mahkamah bagi membolehkan dia memohon membatalkan perintah ataupun arahan daripada Menteri Dalam Negeri. Perintah yang dikelampirkan kepada Mais itu adalah perintah peringkat awal, dia panggil leave stage. Perintah membenarkan dia memohon, dia nak mohon secara rai ni, nak quash keputusan menteri itu, dia kena ada satu peringkat leave, macam buka pintu lah. Dia gunakan perintah tu dan dia cuba apply apa yang kita namakan sebagai satu gempak keling. Dia gempak Mais seolah-olah Mais konten. Dan sebenarnya saya puji apa nama ni, kawan-kawan kita pembela pergi report, sebenarnya dia sebenarnya yang telah melakukan konten. Dia menggunakan perintah yang bukan sebenarnya untuk gempak Mais supaya jangan handle apa nama, jangan lagi melarang penggunaan kalimah Allah ini. Dan insyaAllah kita harap apa nama ni, Mais be serious about this dan pros apa nama, challenge dia untuk contempt of court dalam apa nama kes Jill Island ini. Jadi ini untuk satu pusingan yang pertama. InsyaAllah saya akan cuba ini lagi di pusingan yang kedua nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya boleh buat berkenaan dengan apa ni, isu Islam dalam penegakan ini, dan kenapa kita masih menganggap kita sekular, antaranya apa yang telah saya tahu tadi lah, dan itu pun telah disebutkan dalam Al-Quran, orang tahu bahwa kali aku pada masalah datang kepada ambil tahu Allah telah beritahu lah, kita ikut dia barulah dia akan berhenti daripada apa nama ni, daripada memberi ayat kita, dari wahyu dia. Terus sekarang ni apa yang kita berkata buat sekarang ni adalah supaya kita memisahkan pertama sekularisasi, memisahkan agama daripada kehidupan kita, daripada kehidupan kita sebagai individu, daripada kehidupan kita secara bernegara, daripada kehidupan kita dalam perniagaan dan semua aspek kehidupan. Ini yang pertama yang mereka nak buat, dan mereka telah berjaya pun apabila sebahagian besar daripada umat Islam sekarang beranggapan bahawa kita tidak ada apa namanya, aspek-aspek Islam itu tidak ada dalam perlembagaan. Hanya apa, hanya kerana dikatakan Islam perlembagaan kita ini dikubal oleh satu Suruhanjaya yang dinamakan Suruhanjaya Rin. Ini yang persepsi yang apa namanya masih melekat dan kuat dalam kebanyakan daripada kita. Tokoh perlembagaan pas sekuler. Walaupun dalam perlembagaan tidak ada perkataan sekuler, tetapi tetap lagi kita mengatakan bahawa perlembagaan sekuler. Saya bukanlah kata nak mengatakan bahawa perlembagaan kita 100% Islami. Tetapi tidak ada kewajipan. Ada setengah orang kata boleh kita nak mengatakan Islam dalam apa nama melalui perlembagaan. Tapi it's not only boleh, sebenarnya wajib. Kalau kita gunakan apa yang dilafazkan sumpah ikrar dan keputusan agung, walaupun dia sumpah jawatan dan keputusan agung, tapi kita kena ingat dan keputusan agung adalah the supreme head of the federation. Dia adalah ketua utama negara. Pemerintahan, semua pemerintahan negara ini mesti berpaksikan kepada yang keputusan agung. Apabila yang keputusan agung buat ikrar, sumpah atas nama Allah, wallahi wa billahi wa ta'allahi, pada semua masa mesti memelihara agama Islam. Itu ikrar dari keputusan agung. Ikrar ini terikat dan mengikat semua pemerintah, apa-apa, elemen-elemen dalam pemerintahan, sama ada dalam paripurnanya, judisiannya, dalam pencegahannya, mengikat. Kecualilah kalau kita ni orang yang apa nama kita kata, bukanlah tak beriman, dia kurang sikit dia punya keimanan kepada wallahi wa billahi wa ta'allahi, sehingga dia menganggap dia puan seremonial saja. Kalau ada orang yang berpandangan begitu, maka bolehlah kita akui apa yang dia, apa nama dia punya pandangan yang mengatakan bahawa perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir, perlembagaan penjajah. Mungkin kita boleh setuju. Kalau kita kaji betul-betul, ini sikap apa kita lah. Kita tak mengkaji dan kita tidak meneliti secara mendalam. Kita suka ikut-ikut. Kita ikut apa kaliran. Tanpa sen yang berkata negara kita sekular ni, kita ikut. Boleh setuju? Yes. Baru ni yang berbuang ni nama dia apa nama?
apa Zevia? Anu Zevia. Anu Zevia ni yang terlibat dalam kes Jill Island lah, yang mengatakan bahawa Maiz ni konten bila telah bukan Islam nak guna kalimah Allah ni. Anu Zevia kata Sultan Selangor dan juga Maiz ni konten, ramai yang percaya walaupun sebenarnya dia menggunakan perintah yang tak betul. Ramai orang percaya. Ini sikap orang Islam. Kita lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh bukan Islam. Kita lebih percaya kepada apa yang digelentong dan digelembong oleh Karpal Singh, Al-Muzania dan royal-royal lain. Tapi kita kurang percaya kalau orang yang bercakap itu adalah orang kita sendiri. Tambah-tambah lagi dia kata pula, kita dengan Tuan Haji Karim sebut tadi, oh dia kata ini semua agendanya agenda parti pemerintah. Ini yang menjadi masalah. Jadi kita katakan sesuatu yang benar berdasarkan perlembagaan, ini semua ini agenda UMNO. Ini semua ini barwa parti pemerintah. Ini yang menjadikan apa? Ada penghadang yang terus menggerakkan mereka daripada untuk membuka mata kepada apa yang ada yang ternyata di dalam perlembagaan kita. Effort kita telah buat, saya dah sebutkan, kita bukan setakat kita turun padang, pergi kampung, merata negeri, apa semua, dan rata cuak nak cerita tentang kedudukan Islam ni. Kita tinggal lagi, kita tak terjun dalam parit, tak masuk dalam, longkang tepi-tepi jalan nak cerita ni, merata kita pergi. Kita tak kisah. Bukan setakat kita di dewan-dewan macam ni, turun ke surau, turun ke ke sekolah-sekolah pun kita pergi nak menjelaskan tentang isu ni. Tapi itulah dia punya komen sikit dah. Oh, ini semua perlembagaan penjajah dan ini semua adalah merupakan kaki-kaki pengampu kepada kerajaan. Dan ini yang akan membuatkan orang dengan mudah menolak apa yang kita katakan. Wallah. Ada soalan sikit tadi. Adakah beza Islam agama sekutuan, Islam agama Rasmi. Saya selalu sebutkan bahawa kata rasmi ini sebuah dangerous. Kita ambil ini kan, kita dengan kata kepada negara, kita ambil berdiri, kita ada dua agama, kita ada dua, satu agama rasmi, satu agama yang agama kita, agama kita Islam. Atau kita bandingkan seorang yang mengatakan kepada diri dia agama rasmi dia Islam. Of course agama beda kan. Saya bagi contoh bekas presiden Argentina yang terpaksa ada dua agama. Pertama agama yang tak rasmi ni agama Islam. Kemudian oleh kerana dia jadi presiden Argentina, dia terpaksa ada satu negara agama rasmi, iaitu agama Kristian. Baru dia boleh jadi presiden. Nama dia Carlos Menem. Dululah. Sekarang dia dah habis, dia dah tua lah, dia tak jadi milik kita. Itu hakikat dia. Dia kena ada dua agama, because agama ni, negara dia tak membenarkan orang bukan Kristian menjadi presiden. Maka oleh nanti dia kena ada agama rasmi. So negara kita pun macam itu juga. Dalam perlembagaan tidak ada istilah rasmi agama negara. Islam is the religion of federation. Tapi oleh kerana nak meraihkan non-muslim ni, kita kata yang Islam ni bukan nak masuk bawah negara kita dari Islam. Ini hanya untuk nak katakan bahawa seremonial purpose sahaja Islam. Upacara-upacara macam mengaji apa semua tu, musabakah semua tu kita buat untuk nak menaikkan syiar Islam. This is wrong interpretation berdasarkan kepada perlembagaan. Kerana perlembagaan menyebutkan Islam is the religion of federation. Agama negara, akidah negara, ideologi negara. Dan kesilapan ini saya nak membuktikan bahawa kita bukan hanya nak untuk in favor of UMNO. Sebenarnya salah ini 50 tahun ini silap UMNO. Salah UMNO, salah pendekatan kerana memberikan tafsiran bahawa Islam hanya sekadar agama rasmi ini. So sekarang ni UMNO kena serius membuktikan keseriusan dia, fall back kepada perlembagaan, kepada apa yang ada dalam perlembagaan bagi mempertahankan dan memelihara agama Islam sebagaimana yang disumpah dan diikrar oleh yang dipertuan agung. Jangan nak usul-usul dan jangan nak bertoleransi nak kepada undi apa kepentingan undi orang tadi. Wallah. Kenapa rayuan ni lambat? Saya nak bagi sinario selepas daripada kita kalah kes itu di mahkamah tinggi, kita failkan rayuan dan kita pohon kita dah pasti perintah itu digantung. Kita perintah itu digantung maknanya dia back kepada pada masa itu larangan tetap berkuat kuasa. Maknanya dalam pancaran itu tak boleh
the fact that Menteri Dalam Negeri memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan, memfailkan rayuan terhadap keputusan itu pun dah dimanipulasi menjadi modal kempen politik untuk pilihan raya di negeri Sarawak. Itu saja. Desakan mereka supaya Menteri Dalam Negeri menarik balik rayuan itu. Dan bermodalkan itu, mereka percaya 9 kursi dapat pada DAP. Di situ saja. Dan menggunakan modal bahawa Kerajaan Persekutuan pun tidak mengamalkan slogan Satu Malaysia sebagaimana yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri. Yang itu dipercaya mendapat 9 kursi tambah untuk daerah-daerah kecil Sarawak. Bagaimana betapa efektifnya mereka memenipulik tindakan daripada kerajaan memfailkan rayuan terhadap keputusan Law Bilan tersebut. Itu satu. Itu keadaan kerajaan memahatikan keadaan itu, menganalisa keadaan itu. Akhirnya, ramai pandangan elok kes ini ditangguhkan sehingga selepas daripada PRU 13. Kenapa? Kerana mahkamah memberikan keputusan itu in favor kepada Kristian, kepada apa yang mereka tuntut. Wanita mahkamah, bila wanita mahkamah undi kepada kerajaan akan terjejas. Kalau dia bagi menolak ataupun keputusan mahkamah itu diketepikan, maknanya rayuan itu digunakan, keputusan mahkamah itu cuma orang Kristian marah. Tidak sedap PBS di Sabah dan Sarawak akan withdraw daripada GAPA, daripada PM pun akan kalah. Jadi keadaan ini saya nak beritahu tuan-tuan, sebenarnya keadaan ini isu kenaan dengan agama kita, kedaulatan agama kita, kesucian kalimah Allah sekarang ini bergantung kepada political intervention. Sangat bergantung kepada politik. Kalau siapa yang mencakap lebih, yang mentang lebih, berisiko tidak mendapat undi daripada non-muslim. So keadaan very dangerous. Sama ada kita nak kekal dengan nama-nama Islam dalam perlembagaan ataupun tidak, bergantung kepada sokongan politik. Jadi kita sendiri keadaan sekarang yang menyebabkan kita punya nasib agama kita, kedaulatan agama kita berada di tangan orang bukan Islam. Kita orang undi Melayu dah pecah pada dua, square 50-50. Yang menentunya adalah 35% daripada non-muslim. Satu kawasan yang kalau ada 20-30% non-muslim, undi Melayu pecah dua, penentu adalah undi bukan Melayu. Maka inilah yang akan menjadi penentu. Dan mereka sekarang ini menafsirkan perlembagaan negara kita adalah sebagai negara demokrasi sekuler dengan Islam sekadar agama rasmi. Ini yang mereka tafsirkan. Dan mereka nak penafsiran ini berterusan. Walaupun mereka tak bina perlembagaan, tetapi penafsiran yang salah ini diteruskan. Dan mereka sangat against apa yang kita tafsirkan sekarang ini. Kita bukan tafsir, kita berdasarkan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Islam is the religion of the nation. Tidak ada perlu pada penafsiran, very clear, terang dan jelas. Islam adalah agama negara. Tetapi mereka nakkan kepada penafsiran, penafsiran yang berpihak kepada mereka. Malaysia adalah negara sekular, Islam sekadar agama rasmi. Jadi sama ada daripada Pak Tudat ataupun tak ada Pak Tudat, yang penting mereka nak kekalkan penafsiran yang tersasar ini. Tentu bayanglah kita dengan beberapa orang yang apa nama pembela beberapa ketat ini, itu pun kita tak mampu nak menjelaskan kepada ini. Kita cuba kempen, kita cuba bagi tahu kepada Jamil Syed, Jamil Syed sampaikan kepada PM, jangan gunakan Islam agama rasmi itu. Sampai kepada PM, PM tak guna. Tapi keputusan Malaysia apa nama dengan TV3 dalam laporan dia sekali untuk kata Islam agama rasmi lagi. Tuan Haji Mahir pun dalam ucapan dia baru dalam 2004 di apa nama Pusat Islam menyebutkan bahawa kedudukan Islam sebagai agama mesti terus dipertahankan. Dilakukan dalam keputusan Malaysia, Tuan Haji Mahir kata Islam sebagai agama rasmi perlu dipertahankan. Maknanya kita dah bercakap kata dah tentang apa nama istilah rasmi ini tersasar. Tapi apa nama ni media, TV dan sebagainya masih tak faham. Saya tak tahulah, mungkin dia orang ni orang kata terlalu banyak sangat dengan apa nama ni budaya-budaya
yang bercanggah dengan Islami, dengan rasuahnya, dengan apa nama penyelewengan dan sebagainya, hari ini terlalu hitam, tak sangat kita terdengar beritahu pun rasmi dengan tak rasmi itu berbeda. Rasmi itu hanya sekadar apa-apa seremonial saja. Bahaya kalau you main rasmi-rasmi lagi, you tak akan mengubah rasa berdasarkan kepada agama dan akidah negara, kepada ideologi negara. Negara ini ada ideologi, tapi alhamdulillah kayaknya dalam 2 bulan lepas apabila satu soalan dimunculkan oleh seorang MP daripada Seremban dalam masa saya, dia bertanya kepada Datuk Nazri, dan Datuk Nazri alhamdulillah bila dia baca jawapan, dia baca word by word apa nama input yang diberi oleh Seksyen Syariah Jabatan Pembangunan Negara tempat saya dulu. Kita baca terang dan dia kata Malaysia bukan sebuah negara sekuler, tidak ada sepatah perkataan sekuler itu di dalam perkhidmatan. Sebalik yang ada adalah Islam sebagai agama negara. Yang syoknya, yang bagainya bila benda ini disebutkan ya apa nama oleh ini kids yang masa itu tak ada pun, kemudian dia datang dan mempertikaikan kenyataan apa nama ni Nazri Aziz ni, dia bawa balik mempertikaikan kenyataan Dr. Mahathir, mempertikaikan kenyataan apa nama PM semasa dia DPM dulu. Tapi malamnya macam apa nama Dr. Profesor sebutkan tadi, tidak ada keterangan wakil-wakil kita yang duduk di dalam parlimen itu yang berani menyanggah apa yang dikatakan oleh Kisian. Kisian yang attack Nazri kata negara ini bukan sekular. Bila Kisian attack Nazri, tidak ada keterangan pemimpin-pemimpin ataupun apa-apa ini, orang pemimpin Islam, wakil MP Islam yang mempertahankan bahawa negara ini bukan negara sekular. Ini yang menjadi masalah. Jadi saya buat kesimpulan menjelang PRU yang ke-13 ini, siapa-siapa yang nak jadi mana-mana calon, tak kira lah calon parti Islam ke, parti Melayu ke, parti rakyat ke siapa, dia mesti faham perlembagaan dan mesti menerima dan mengiktiraf bahawa perlembagaan menetapkan Islam sebagai agama negara, dan mereka mesti mengakui kedaulatan negara-negara lain yang telah menegaskan bahawa Allah tak boleh digunakan oleh agama lain hanya untuk umat Islam. Kalau mereka tak boleh terima ini, jangan jadi calon. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sama-sama share yang boleh disebutkan oleh Tuan Maha Guru. Hakikatnya saya dah orang kata tak nak pasal dah termangli lah dengan nak cakap menggunakan kepada orang Islam, bukan mangli dengan ancaman itu, ancaman-ancaman yang datang daripada pokok-pokokan Islam, ISC-nya, apa nama isu moral policy-nya, isu hak menghutannya, semua ini dah terlalu banyak. Tapi masalah saya sekarang ialah bila saya dengarkan kepada orang Islam, these are the issues, the challenges, the real challenges yang kita hadapi for the past 10 years, lebih 10 tahun yang lalu, tegangkan kepada mereka, jawapannya senang saja. Oh, anda ni nampak macam dah hidup dalam kerjaan, nampak dah macam jadi amok. Ini stigma dia orang Islam yang dia dah tak boleh nak jawab, dia tak boleh nak apa namanya nak menjelaskan kenapa dia associate dengan dia orang tu. Dia jawab itu. Ini masalah dia. Saya tak tahulah apa benda sangat apa nama dosa UMNO ni. Sampai kalau dah associate dengan UMNO ni, orang lain dah tak nak dengar sangat dah. Mekakkan kita, tapi nak dengar dah kemudian yang orang lain cakap bukan atas dasar UMNO pun orang lain tak boleh, dia orang tak terima dah. Itu pernah tanya UMNO sendiri lah, apa silap dia. Saya rasa ini dugaan orang ibtilak sekarang, ibtilak dugaan kepada orang Islam dua-dua pihak kepada UMNO kerana dia terlalu lama berkuasa dan dia tak peduli sangat beragama. Kepada UMNO, dia lama berkuasa 20 tahun tapi dia tak peduli sangat kepada agama ni. Kepada yang PAS ni, yang orang lain ni yang menentang UMNO ni, dia terlalu gila sangat berkuasa, dia pun tak peduli juga apa jadi kepada agama ni. Orang bijak, lanyak, hina agama pun dia tak peduli, kadang apa yang penting dia pergi Putrajaya. Jadi dua-dua pihak, saya bukan nak menyalahkan dua orang lain,
Tapi kita cuba, kita nak menjelaskan bahawa kita ada Islam dalam perlembagaan. Kita ada sumpah dari Ketua Agung, komitmen Ketua Agung untuk mendaulat dan menegakkan Islam dalam perlembagaan. Marilah sama-sama kita bersatu di atas kalimah yang sama ini. Yang kita telah ada dalam perlembagaan. Kita tak payah cari yang lain. Kita tak payah nak bina perlembagaan, nak masuk perkataan dinul Islam, dinul dakwah, tak payah. Pergi beli apa nama dictionary, beli apa nama ni kamus daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Arab, itu akan jumpa al-Islamu dinud daulah ada dalam perlembagaan. Tak perlu pindah. You don't have to amend the constitution untuk melihat Islam itu sebagai ad-din. Beli dictionary, you akan jumpa Islam is the religion of federation, diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi al-Islamu dinud daulah. Itu dia. Jadi mari sama-sama amur kepada kita sama-sama duduk di atas kalimah yang sama ini, yaitu untuk menegakkan Islam. Itu yang kita kuadal. Kuadal sampai kita tak tahu. Dah jadi sampai ke tahap orang nak mengguna, nak apa, nak menghina nama suci Allah pun kita masih nak berporti. Ini hukuman yang ada apa nama dugaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kita nak menegak pun sekarang ini. Jadi kelompok yang kecil yang tugas kita dihidupkan. Kita taklah berpihak kepada apa nama ni, UMNO sepenuhnya. Kita juga tidak berpihak kepada PAS. Kita berdasarkan kepada apa yang ada dalam perlembagaan. Islam adalah agama negara. Yang Ketua Agung bersumpah untuk memelihara agama negara. Berkenaan dengan kuasa ni, Tuan Haji Jari, raja ni dia bos kan. Bos yang tertinggi kan. Jadi selalunya bos yang tertinggi ni dia tak ambil apa nama ni dari segi melaksanakan ini bukanlah kata di bertanggungjawabkan kepada dia. Yang melaksanakan ini di eksekutif kabinet, kalau hal-hal berkenaan dengan keselamatan, kedaulatan apa semua ini, kabinet pemerintah pun tak ada di eksekutif yang akan melaksanakan apa nama ni perkara-perkara yang Tuan sebutkan tadi. Kalau orang menghina agama, apa nama agama negara, menghina agama Islam, yang patut bertindak adalah kerajaan. Kerajaan dia adalah kabinetnya, polisnya, ketua polisnya, apa semua ini, kuat masuklah ke dalam negara pun. Dia orang yang perlu bertindak atas nama yang Ketua Agung. Dia tak perlu yang Ketua Agung ni turun pada anak kita, tak orang nak pergi, nak pergi arah. Lalu, itu kena faham dalam situasi itu. Macam isu. Kalimah Allah di sana sebut, ya, dia menjadi Islam. Bila dia Tan Selangor, itu Tan Selangor ni pun dituduh ataupun dilabelkan oleh seorang profesor daripada bekas dua air itu. Sultan Selangor tegur, you nak mengamalkan upacara agama ini, you buat. Tapi jangan kacau akidah umat Islam. Itu yang di BMC dulu. Bila yang Sultan Selangor sebut macam itu, ada profesor daripada sini yang mengatakan Sultan Selangor telah melanggar apa dia tadi kita punya apa sistem kesultanan atau raja berperlembagaan. Sultan Selangor ketua agama, dia ada kuasa mutlak. Dia ada prerogative power dalam hal agama. So sekarang ni bila Sultan Selangor kata ikut undang-undang, undang-undang di Selangor kata tak boleh guna agama-agama lain menggunakan Allah di agama mereka. Sepatutnya kerajaan negeri yang melaksanakan pemerintahan atas nama yang Sultan Selangor, dia kena hormat dan patuh. Itulah prinsipnya keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesetiaan kepada raja dan negara. Sekarang ni kalau dia open ni kata no, kita tak akan ikut Sultan Selangor, you tak mengamalkan kesetiaan kepada raja dan sebenarnya you kena resign dan mengosongkan jabatan ini. You tak mampu untuk setia kepada raja. Tuan punya negeri. Patutnya efek dia begitu. Itu bawa demokrasi. Tapi oleh kerana benda ini dah berpihak raja, kamu diketok buat demokrasi pula. Dia betul kosong raja benda dia. Dia patut resign. Sebab dia tak mampu untuk taat setia kepada sultan lagi. Sultan bukan bercakap atas kapasiti dia sebagai sultan. Sultan bercakap berdasarkan kedudukannya sebagai ketua agama dan berdasarkan undang-undang yang berkuasa. So gentlemen, resign semua. Esko sama semua tuan. Because you tak mampu untuk tak menakutkan negasi bahawa Allah tak boleh digunakan oleh agama Allah yang besar. Kalau kita boleh sampai tahap pemahaman kita begitu, insyaAllah banyak kalau kita boleh selesai. Kalau kita renung betul-betul menunjukkan Islam sebagaimana Ustaz pun sebutkan tadi, memang kukuh dan memang kuat. The only thing is that ialah pemikiran kita selalu di blur, dikaburi dan juga di
dia pun dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran uang-uang yang berusaha daripada London, yang pemikiran daripada dalam Malaysia pun ada. Saya dulu saya belajar mengenali perbagaan ini daripada Profesor Syad Fawzi. Syad Fawzi ini dia sekali jadi Profesor Emeritus di UIM. Masa mengajar saya dulu, topik berkenaan dengan perkara 3.1 perbagaan ini tak setuhnya mana-mana. Dia fokus banyak lebih kepada human right, pada mental liberty, hak-hak yang didatang daripada Western. Seolah-olahnya kerangka asas perlembagaan ini adalah Western, bukan Islam. Dia tak tengok pun kepada Islam dan Mangkara itu. Kenapa? Karena Suruhan Dairi, the majority Suruhan Dairi menolak tuntutan untuk memasukkan Islam sebagai agama negara. Suruhan Dairi, the majority. Dia menerimanya seorangnya, Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Tapi walaupun dia sebenarnya raja-raja Melayu yang berkuasa, yang mengutamakan perlembagaan, menerima pandangan dan juga cadangan daripada Hakim Abdul Hamid yang seorang itu. Jadi maknanya yang termaktub dalam perlembagaan sekali, Islam adalah agama negara. Kalau tidak, negara kita tidak ada agama. Kalau nak ikut yang pandangan itu, kita tidak ada agama negara kita ini. Tapi negara kita sekarang ada agama. Pelik sikit, negara ada agama, orang negara, orang yang apa nama yang sekuler punya lawyer, tak ada kita pelik dan negara punya ada agama. Macam mana negara nak boleh apa nama nak profes kata dia ada agama. Kita why not, apa masalah ini bila negara ada agama. Bermaksud segala dasar, segala undang-undang, segala polisi mesti digubal dengan bersumberkan kepada ajaran agama dia. Sistem pendidikan mesti berpastikan agama negara. Sistem ekonomi mesti berpastikan kepada agama negara. Tak boleh lagi kita tekan hidup dalam sistem ekonomi kapitalis. Kerana sistem ekonomi kapitalis adalah berdasarkan kepada riba. Dia bercakap dengan kedudukan Islam sebagai agama negara. Maka sistem itu kena dihapuskan sedikit demi sedikit. Jadi sekarang itu seperti kita cakap, bahawa kita ada rancangan plan untuk nak menghapus sistem ekonomi kapitalis kalau kita tak kena wipeout dengan US. Ini antara masalah ya. Terus kalau mana kita nak boleh nak mewujudkan pejuang-pejuang ataupun pemikir-pemikir yang berpegang kepada asas the basic structure of negara ini yang sebenarnya berpaksikan kepada Islam. Tak ramai. Kita sebut ada kata the basic structure of the nation is Islam. Ramai yang akan berbuat dengan sekular demokrasi, sekular demokratik. Kita maaf tadi tanya tadi. Dalam perlembagaan, ini bukan saya kata, Mahkamah Sudah mengatakan, perkataan demokrasi tak ada. Tidak ada perkataan demokrasi dalam perlembagaan kita. Kita hanya menghayati cara-cara demokrasi ini, macam dalam pemilihan, untuk nak apa namanya election, macam nak menggubal apa namanya di parlimen, itu kita ikut prinsip demokrasi. Kita ada sedikit tentang parliamentary duties, itu saja. Tetapi demokrasi sebagai ideologi negara kita tidak termaktub dalam perlembagaan kita. So kalau demokrasi sekarang yang gila sekarang ini, yang sampai tahap mana manusia ada kebebasan nak menentukan dia punya sexual orientation, kita tak boleh terima. Because kita bukan negara demokrasi sebagai akidah ataupun ideologi negara. Demokrasi kita adalah demokrasi yang mesti berpaksikan kepada ajaran Islam itu. That is the basic yang kita mesti jadi apa nama mesti kita jadikan sebagai asas. Kalau kita lari daripada prinsip ajaran Islam ini, demokrasi kita itu adalah demokrasi yang tak ketahuan halal, demokrasi yang dah layang-layang bagai apa terputus talinya, dia boleh terbang ikut mana arah dia nak pergi. So dalam perlembagaan kita, Islam is the fundamental structure yang sebenarnya mampu untuk menentukan kita. Tapi kalau apa nama ni, ada orang menyangka atau berpandangan bahawa politik apa nama ni pengaruh undi lebih tinggi daripada agama negara, mana rakyat lebih tinggi daripada kedudukan agama negara, jadilah rakyat sebagai tuhan dia. Ambillah pilihlah rakyat sebagai apa nama seolah kuasa tertinggi mereka. Saya bukan katakan saya pun rakyat juga, tapi kalau sampai everything yang tak tahuan halal pun kita nak ikut juga kepada suara rakyat ni, maka saya rasa itu dah menjadi sangat-sangat tak lama kot, tak kemat kot. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum.